Guys, selamat petang. So, hari ini aku bersama kawan aku. Kami telah planning sebenarnya untuk pergi ke satu tempat di sekitar Mua untuk hantar jentera sahabat aku ni untuk menjalani sedikit proses. Nak tahu pasal apa? Nanti kan. Okay guys, so sekarang ni aku betul-betul ada di belakang sebuah jentera MK7 GTI. Ini bukan MK7 GTI biasa sebab telah menjalani conversion ke MK7.5 GTI. So hari ini aku bersama sahabat aku akan pergi ke tempat di Mua. Nak tahu pun apa yang kita orang akan buat, insyaAllah aku akan bagi tahu. Tapi korang kena stay tune sehingga ke akhir video, insyaAllah. Okay guys, so ni aku cuba record close up mana. Ni kira rapat jugalah kan. Aku nak tengok, aku nak tunjuk pada korang bumper MK7.5 dari arah belakang. Ini dia. Nampak cantik kan kereta dia? Cantik betul lah kereta member aku ni. InsyaAllah benda tu ada rezeki kan. Untuk korang yang melihat video ni, bukan hanya untuk aku saja, kepada viewers, subscribers yang melihat video ini, InsyaAllah aku doakan korang boleh pakai. Okay guys, korang belakang ni, untuk bahagian diffuser belakang, betul-betul ke bawah ni kan, memang kosong lagi. Sebab owner dia nak cat dulu, owner nak touch up dulu, sebab tu dia tak pasang. Korang masih nak tengok kan daripada depan kan, aku akan tunjuk kat korang. Inilah benda dia. Yes, alhamdulillah, owner dah berjaya convert, fully convert ke MK7.5. fender, bumper depan, nampak tu dia punya kanat dia. Inilah dia pandangan MK7.5. So sekarang ni owner dia nak cat lah, nak painting. Ini dia. Okay, MK7.5 fender dia lebar sikit. Lebar sikit. Memang mantap. Sayang, inilah kawan ai. Abang Azami. Ai dengan dia kat sini. Dia nak cat. Dia convert kereta dia daripada MK7 ke MK7.5. Bahasa ni lah. Lama juga minggu aku tahan, tak tidur malam sebab kata dia nak tunggu bila dapat boleh chat ni, bumper depan ni. Ikat tu je bro, pakai tu je. Tapi tahan lah, tahan. Cuma owner tak boleh buat laju lah. MK7.5, selain dekat eksterior, member aku pun dah convert. Nampak? Ni head unit. Nampak? Tu pun sama, digital cluster, meter. Lawanya, Allah Akbar. Memang lawa guys. Okay guys, aku nak tanya korang yang melihat video ni, kalau aku letakkan kedudukan phone aku berada betul-betul di angle sini, korang nampak tak apa yang aku nampak? Yes, tone warna yang berbeza. Okay, aku close up lagi eh. Kau nampak tak ni? Ni tone beza. Body paint beza, nampak? Lain. Nampak lain kan? Daripada arah sini. So sekarang ni owner tengah bincang dengan owner kedai cat. Diorang decide untuk set up balik, untuk repaint balik, repaint balik keseluruhan belakang ni, bentuk belakang untuk ikut cat asal. Tak sama nampak lah. Allah Akbar, banyak duit, banyak duit yang dikeluarkan. Tapi untuk kepuasan kan, untuk kepuasan macam mana guys? So aku doakan kepada korang yang melihat video ni,
Semoga rezeki korang boleh angkat sebuah kereta Volkswagen Continental ke, insyaAllah. Hi guys, so aku nak beritahu, ni owner kedai chat. So dekat area Mua, dia belum sampai ke Batu Pahat, belum sampai ke Yompeng, dia masih di Mua. Nanti aku akan tunjuklah dekat mana lokaliti kedai ni, insyaAllah. So aku nak beritahu korang, tolong sahabat aku, member aku. Orang kata kenapa perlu habiskan duit dekat kereta, itu rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing, kita tak pertikaikan. So kepada individu yang di luar sana yang nak cari kedai cat ke, kedai painting kereta, korang boleh datanglah kedai ni, insyaAllah. Nanti aku letakkan nama kedai ni dan juga alamat, insyaAllah. Boleh ya? Boleh, bang. So sebelum puasa kita akan ambil kereta ni, insyaAllah. So guys, Abang Mok, Mok, panggilan member aku panggil lah Mok, nama sebenar aku tak tahulah. Ni bengkel dia. Dia tengah lah, dia nak siapkan kereta Myvin ni dulu. Siapkan kereta Myvin ni, baru dia akan siapkan kereta MK7.5 GTI. Nampak intercooler dia. Besar, Mat. Besar. Biasalah bila orang main kereta ni, banyak benda yang nak sentuh. Macam aku belum lagi ke arah tu. Mungkin rezeki aku ke arah benda lain. Tapi kalau ada duit lebih, ada wang lebih, diizinkan, aku pun nak main kereta juga kan. Tapi tak apalah, insyaAllah, nantilah next time. Aku nak tunjukkan sikit owner pakai tayar apa. Michelin Pilot Sport 4. Michelin PSS ni memang baik lah. Memang baik lah tayar dia, tayar sport man, performance. Masih lagi standard. Masih lagi standard, tak tambah carbon ke apa-apa. Asyik kalau kau tengok kan, kereta golf lain kan, Volkswagen lain semua dia akan tambah belakang kan, warna hitam, spoiler. Owner prefer untuk original stock. Okay. Sebelum aku terlupa, aku nak tunjukkan sikit lah interior bahagian Pilot. Okay, co-pilot kan, ni bagian pilot lah. Okay, ini dia steering MK7 GTI, yang convert MK7.5, meter cluster digital full. Ini 7.5 sahaja dapat, okay, R dan juga GTI. Macam GTI, dia punya colour dia warna merah, kalau R warna biru. Sport pedal memang dah ada siap, sport pedal. Cumanya yang membezakan lagi, okay, untuk transmisi gearbox MK7 GTI 6-speed, 6-speed wet clutch. Okay guys, ingat MK7 GTI 6-speed wet clutch. Kalau untuk 7.5, 7-speed. Cuma kereta ni memang betul-betul MK7, so dia masih lagi 6-speed lah. Owner belum bercadang untuk convert gearbox transmisi. Nice lah. Kerja dah tinggal anak. So apa nak buat guys, kita nak yang terbaik untuk jentera kita kan. So terpaksa tinggalkan lah. So bang, agak-agak dapat siap sebelum puasa tak? InsyaAllah. Cuba terbaik lah. Cuba terbaik. Boleh eh? Sebelum puasa insyaAllah. Mantap. So Myvin ni akan keluar, King Myvin ni akan keluar sebentar. Yang ni akan masuk lah, our new King, King Jerman akan masuk. Selamat menyimpan untuk 2 minggu ini. Okey, itu dia. Alhamdulillah dah masuk. Mantap.
Cantik tu. Tu lah, bila dekat luar ni nampak beza tu. Nampak beza abang.